Sudah live ini, Pak. Oke. Welcome back to Money Maker Entertainment. Jadi di video kali ini kita di tanggal 6 September ya, Dit ya. 6 September 2021. Ini Stacey, Dit. Girl group yang sangat salah satu sangat kita cintai gitu ya. Karena emang cakep-cakep, guys, ininya. Membernya ya, Dit ya. Dan kali ini tuh dia bikin comeback. MV baru ya, comeback ya, comeback di MV baru. Judulnya itu tadi apa ya, Dit? Stereotype. Stereotype ya, bentar ya. Ya, Stereotype MV. Stereo. Betul. Dan ini kita bikin live reactionnya ya. Jadi karena kita kan tidak ada, biar kita nggak perlu ngedit-ngedit dan ini harus cepet di up biar langsung, ya semoga biar langsung naik gitu ya, Dit ya. Ya. Jadi kita langsung aja reaction ya. Ini baru aja berapa detik yang lalu, Dit? Gila, bentar, viewernya ya. Udah belum dong, masih 55.000, tapi it's okay. Stacey viewer ini kita maksudnya. Banyak ya tadi ya, live reactionnya berapa tadi? Satu orang ya? Satu. Gak apa-apa ya, langsung aja kita reaction Stacey. Satu orang terjebak. Kenapa satu orang terjebak? Oke, langsung aja kita reaction ya. Stacey Stereotype MV. Wanci, bagus banget sumpah. Ini aku pengen banget loh bikin video-video kayak gini, Dit. Waduh, hari sekolah, Dit. Cantik ini, dasnya biru nih. Yang kok dasnya biru? Waduh. Masyarakat. Gila, ini keren banget ya MV-nya ya. Wah, ayo gitu, Dit. Iki, Isael. Iya. Ini lo ambil iki lo, Dit. Yang tinggi, paling tinggi itu. Iya, itu dia. Ini rappernya ini. Iya, rappernya. Seun. Iya. Nah, iki ayo. Pokoknya semuanya cakep-cakep. Enggak ada yang enggak cakep, guys. Kalau di stay sini, enggak ada yang salah. Wah, iki ayo toh. Ini yang dasnya hijau itu. Iya, iya. Widih. Sangar. Gila, keren ya. Wih, trick shot. Ngeri. Waduh, aduh. Jadi cheerleaders ya. Jadi inget Solia. Solia, apa itu? Yang ada sayapnya. Oh iya iya. Ini baru debut bubar. Bukan dong. Jauh di tema ini, Dit. Lecet. Waduh, kele. Tuh ini benar-benar cakep banget yang jambut biru nih, Dit. Visual ini. Ini visualnya. Iya. Wih deh, iya, cak. Ngowower. Kalau ada yang tau komen ya. Wih, dasnya hijau. Gila, emang niatnya enak banget sih MV-nya. Paling tinggi ini, Pak. Iya, ini yang seneng kan, kue rambut hijau kan. Gak tau kenapa dia sering banget rambutnya hijau. Bukan, Pak, yang oh, rambutnya hijau bukan itu. Soalnya hampir mirip-mirip gitu loh. Oh, jadi senggol loh ya. Ini rappernya. Widih. Gila, sampe dibelain loh, dibikinin banner Stacey. Ya iya sih MV ya. Banner caleg. Janji ya, dak dong. Ih, kok BB? Itu Blackberry, Dit. Wih, si kejar celeng, Pak. Bukan celeng, itu rabbit, Dit. Apa sih namanya? Kelinci. Widih. Wih. Prom night. Ada love-love penerbangan. Love-love penerbangan. Gila, keren. Sumpah itu keren parah sih, itu keren parah. CGI-nya bener-bener gak kelihatan ya. Bagus banget, cok. Widih. Papi. Wah, gila, ini keren banget, parah ya. Gila, 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 ini ngeri sih, Dit. Kalau saya lagunya suka yang pertama. Iya, tapi kalau menurutku, oh ya, namanya MV itu kan pasti pas comeback gitu kan dia, mereka pasti bikin lagu-lagu yang berbeda, Dit. Oh iya, iya. Iya kan, jadi memang ya kalau misalnya dibilang belum terngiang-ngiang ya karena belum, kita kan
Ini baru banget keluar, tapi dari tapi bagus ini MV-nya dari yang pertama. Betul. Bagus keren ini. Keren banget sih. Dari logo pertamanya yang Stacy-nya ini tuh udah kayak film-film Hollywood enggak sih? Iya kan? Gila. Beranak dalam kubur. Kok beranak dalam kubur? Ya enggak, no. Kok beranak dalam kubur? Hollywood, Pak. Ya bukan, itu bukan film Hollywood, Dit. Ya Allah. Terus aku lihat di konsep video kali ini, MV kali ini nih. Ini mereka ini kayak bikin remake dari tahun 2008 Wah, 2009. Iya, tadi HP-nya masih BB. Iya kan, dari awal-awal mungkin tuh kayak awal-awal AKB48 terus apa namanya? GFriend yang benar-benar tuh ini lawas. masih lawas kan dulu kan zaman dulu kan memang ini kan konsepnya anak-anak sekolah gitu kan Korea gitu. Jambu. K-pop. Zaman Buyen. Oh iya. Kok zaman Bian. Oke deh, segitu dulu reaction Stacy kali ini. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat apa ya tentang Stacy yang stereotip ini, coba boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian sama suka kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, comment, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. See you on the next reaction. Oke.